Catatan. Catatan. Yo guys, kali ini gue mau review senjata lagi, yaitu senjata M4 yang ada di PUBG ya. Kenapa PB tiba-tiba ada senjata M4? Susah ngomongnya M4, ya Allah cadir. M4, senjata M4 di sini namanya HK417. Kenapa gue bilang M4? Karena senjata ini mirip banget sama M4 tuh, lihat tuh. Lihat ya, mirip banget dah pokoknya dah. Seperti biasa, titel gua yang gua pakai adalah titel akurasi. Oke, jadi jangan nanya-nanya lagi itu titel gua, pokoknya ini semua senjata titel gua ini. Kayak gimana serunya pakai senjata ini? Langsung aja guys, kita cobain main. 1 jam kemudian. Ups, lawan gua satu clan nih. Lawan gua satu clan, tapi ini kayak lucu-lucu. Hujan duit, bucin Nadin. Bucin pi ya. Sama nomor telepon, ada nomor teleponnya di situ. Ini kayak nomor teleponnya si Nadin. Teman gue dragon bucin, bucinnya menaga. Enggak ya. Capek-capek ngomong kagak main. Lawan gue satu clan sih. Lawan gue satu clan. 2 jam kemudian. Yo, let's go. Kali ini lebih seru. Musuhnya satu nick. Satu nick tuh ya. Satu tim nih musuhnya ini. Satu doang yang bukan. Empat nih satu tim. Ya, enggak main lagi capek banget. Aduh, main dong. Pengen main. Ya Allah. Pengen nyobain pakai ini senjata. Wih, beneran. Gue pengen banget nyobain pakai ini senjata HK. Yuk, let's go, kita cobain gimana senjata AKM4 ini. Recoilnya naik-naik dong. Recoilnya naik-naik pakai akurasi ya. Cuma 30 amonya ya, gue baru inget. Dikit nih amonya. Dari JP, JP-nya masih kosong, belum ada tanda-tanda musuh. Kayak ada yang nembak gue. Gak tau deh, mungkin gue haru. Temen gue jago-jago juga gue liat-liat. JK kayaknya satu tuh. Dia kan bener. Kuping gue gak sepi. Sakit juga nih senjata. Bener. Tapi sambil ditarik mouse ya. Soalnya recoilnya gede, ini senjata recoilnya gede banget. Jadi lo harus sambil tarik mouse. Tapi sakit sih. Diam. Gue flashbangin nih orang, bodo amat gue, jadi males gue nge-review senjatanya. Maju. Sorry boy ketembak, maju lo. Gue flashbangin lo, bodo amat, apa lo. Maju dong lo, jangan beraninya di belakang doang lo. Aduh, kenapa gue bantuin dia? Mampus lo, mati kan lo. Bodo amat, entah aja game selanjutnya gue reviewnya ya. Kurang ajar nih orang nih, gue didiemin nih. Gue bales lo. Mati dulu. Dia belum gue isengin, dia mati. Nyesain gue aja loh. Itu bom bang. Aduh, makan tuh senjata gue sakit bos. M4 ini. Ini senjata andalannya anak-anak PUBG Mobile ini. Wah, hilang. Maju kali. Maju kayak kejang nih. Gue mencium di jang satu deh. Wah. Waduh. Pakai kompensator ini. Masih tetap top fight gue. Sombong amat. Kita coba lagi deh. Gue belum dapat banget namanya senjata. Kurang aja. Emang gue belum maju-maju. Udah diisengin aja hidup gue. Tom tuh.
map final gua PBNC PBWC PBIC semua di Stormtroop karena aku cinta Stormtroop. Ini map andalan gua bro, sumpah ini map andalan gua banget. Gak tau kenapa gua suka banget sama map ini, mungkin karena map ini gede ya jadi gua bisa ngilang-ngilang. Padahal mah tetep paling bawah kalau di tim. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Yuk langsung kita cobain M4 aja. Lupa gua ngomong M4 susah, M4 tadi dihujat lagi gua. Let's go. Kita cobain gimana sakitnya M4 HK417 di map Stormtroop. Set bom maju terus nih, gak akan nabrak AB nih. Wes ke G1 seripan masuk ke G2. Mana musuhnya? Ah, itu kayak musuh tadi. Ah, tadi gue kayak kenal. Wah, nggak rekomend banget sih kalau di KKM. Sumpah, ini senjata recoilnya parah, cok. Dari jauhnya parah ini. Harus dari dekat kalau tapi sakitnya kalau dari dekat, kalau dari jauh nggak banget recoilnya. Tembak dari belakang gue. Langsung weh. Ini map andalan gue bro, sumpah. Kayak digebek lagi mesum tuh gak rasanya. Deskakmat, tebak kereta dong lo. Yah, masuk koran dah. Oh, masuk koran. Tuh kan kalau sini kan aman. Koyo-nya susah banget kalau dikekel. Nggak bohong dah. Tuh kan dikagetin kan. Oh, Abi udah naik ke atas bro. Gila. Ini ngumpet di mana nih manusia? Ya udah ya, pasang B aja lah ya. Pas tau teman-teman kita B-point. Udah lo diem di situ kan keretanya maju. Kereta. Emang gua nggak dengar step lo. Makanya pakai headset jangan sepi kuping. Nih gua tahu orang AB nih, kemana nih larinya nih dia. Wih, Wawan, kita harus kasih tekanan dulu nih. Ya dia nggak berani maju-maju nih, orang AB-nya nih. Mana dia? Jangan gue di AB, ente nggak maju. Eh, ente kemana? Bomb has been planted. Mau kemana pigi? Ente mau kemana pigi? Wih! Gue KB lagi aja deh. Coba KB lagi. Semoga kita bertemu ya. Kenapa sih kok kita gak ketemu sih? Lu jaga mana sih? Oh di gudang deh sekarang. Bah Allah untung aja kagak mati gue. Ya Allah, kagak enak banget di keker, nggak bohong gua. Ya, santai, santai, gua mau bunuh yang ini dulu. Awas ya, nembak gua dari belakang lo. Mana? Mana tadi yang nembak gua dari belakang gua, terima. Halo, sini main bos. Main. Mati kan lo. Jangan dari belakang nembaknya. Okay. Sakit deh, sakit deh, disampahin gua. Sakit deh, ini dia nih, terus kurang aja nih, suka ngebokong aja kerjaan ini.
Wah, jangan kasih kabel. Ini dia nih ngumpet nih. Ah, oh. Man, di situ AWP gue bingung bunyinya jedoang, jedoang kayak kawinan Betawi. Kena juga kagak nembaknya. Eh, nyangkut. Eh, ada tuh defensi. Eh, ada yang nyebang tuh, asik bener. Asik, tinggal 5 darah gue. Asik banget ada yang kabur. Nih, quest-nya di sini nih, gue deg-degan juga nih. Ya si Wawan. Si Wawan, si Wawan. Eh. Kok dibunyi? Mana itu bunyinya tuh? Wah, dia ke AC ini kayaknya nih. Eh, enggak deh ini dia nih. Asik ngompleng. Asik ngompleng Iqbal. Asik. Ada yang ngompleng tadi. Iya, kayak anak STM dia nih kereta. Bomb defused. Tabrak L-nya langsung. Tuh asap, gua gak takut. Makan tuh asap, itu bom. Wow, wow. Dikira asap Iqbal udah tua. Ya Allah. Hei. Deathwick, Deathwick. Red team win. Wow, hampir mati gua. Apa ya? Gua masih penasaran dah mana senjata. Coba lagi ya dah. Main matchnya penuh kejutan. Langsung aja tabrak AC-nya, gas. Ngapain tuh? Asik, ada kolam ikan di layar gue. Ih, emang kan kalau dikekel kayak seperti biasa, kalau dikekel nggak enak. Awas bom, ah, bingung kan lo? Mana satu lagi? Lari ke BC kan dia? Udah buat gue belgo 55-nya. Ah, di mana itu? Oh, nyampe LL. Udah buat gue. Mah, mantap. Mati aja, mati. Gak apa-apa, mati aja buat gue aja. Tuh, mendingan jangan dikekel apapun terjadi, jangan dikekel, tinggal tarik mouse ke bawah. Ya Allah, bomnya pas banget tadi. Oh, sakit banget nggak tuh kalau dari depan-depanan tuh. Oh, lihat sakit banget udah kalau display. Asik display, pakai kali 6 kali, Bang. Okay. Ini map andalan gue, bro. Sumpah, bosen kali ya ke A, ya ke BC. Beli pas banget emang Zepeto mengerti gue. Responnya dipindahin ke BC. Langsung gaskun. Eh, jalannya mata belakang. Meleng. Goblok. Tabak AC lagi. Habis dari BC, kita ke AC lagi. Emang enak loh, mau esotin gue lagi, gue udah pakai gerakan berbeda. Ya asik, lagi bengong tuh mikirin mantan. Ah, ini juga tuh kan kalau di dikekel aneh. Iya, bengong. Pada bengong, pada mikirin mantan kayaknya. Udah ditembak masih sepi itu kupingnya. Ditembak dia bengong. Ha!
Bunuh geng Lord guys. Awas. Maleng aja sih jalannya. Tapi lotnya kayak kabin peban ya. Tapi beda, masih tetap kabin peban yang acotak kabin peban doang. Ini enggak beda. Ini gua temenin aja deh. Gua temenin dia nih musuhnya nih. Coba gua buff chat tadi enggak ya? Iya. Do. Blue team win. Ya, dah. Thank you guys. Jadi gitu aja review senjata M4 ini atau M4 atau HK417 ini benar-benar sakit kalau enggak disekup. Dan senjata ini bakal aneh ketika menurut gua ini enggak cocok banget buat disekup. Jadi kalau kalian emang benar suka sama videonya, kalian tinggal pencet tombol like, dibantu like sebanyak-banyaknya, dibantu di-share juga supaya banyak yang nonton, dan jangan lupa di-subscribe supaya gua semangat bikin kontennya. Oke, okay? Thank you guys. Bye.